Dan ini teman-teman masih di kandang baru, kandang pedalaman. Ini yang lain review sapi, kita review kandangnya ini. Kita lihat seperti apa kandang baru dari kandang pedalaman, dan sapi-sapinya juga nanti kita lihat. Oh, ini di bagian sebelah sini. Kalau dulu lokasi kandang ada di bagian barat sebelah sana, di belakang rumahnya Om Rizky. Kalau ini berjarak sekitar 300 meter dari kandang yang dulu atau yang lama. Dan untuk kapasitasnya kayaknya lebih banyak yang sebelah sini, teman-teman. Ini ada di bagian sebelah sini, kemudian ada di belakang juga. Sudah lumayan banyak. Kita coba review baik ke sapinya maupun ke kandangnya. Dan ini di depan saya ada sapi-sapi yang lagi dijemur atau dikekaringkan setelah tadi dimandikan. Ada limosin. Ini, mantap jiwa. Sapinya nggak ada yang jelek ini di kandang pedalaman. Dan ini ada si Raung. Sapi dengan body paling semok. Mantap jiwa ini. Kemudian kita geser ke bagian sebelah sini. Bisa teman-teman amati untuk model kandang pedalaman di bagian sebelah sini. Untuk di bagian belakang ada tempat untuk pembuangan kotoran. Kemudian di depan ini seperti ini. Ada untuk minum di bagian sebelah sini. Dan untuk pakan hijauan. Ini kayaknya untuk menu komborannya di kasihkan ke bagian sebelah sini menggunakan ember ini, teman-teman. Tidak ada tempat khusus untuk komboran. Ini seperti ini. Dan ini sapi-sapi yang masih ada di dalam kandang. Ukurannya tidak sejumbo sapi yang ada di luar. Kemungkinan juga sapi-sapi yang baru masuk ke kandang. Kita review dari bagian sebelah kanan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapasitas 8 ekor. Untuk jaraknya lumayan panjang, teman-teman. Sekitar 1 meter setengah kalau terawangan saya ini. Karena memang cukup lebar. Ini jos. Kemudian yang di sebelah sana ada 1, 2, 3, 4. Sama, 8 ekor. Untuk di bagian depan juga sama, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita coba masuk, dan ini untuk sketan atau pembatas antara sapi satu yang lain. Ini menggunakan besi, kemudian ini ditanam seperti ini, dan cukup pendek ini untuk pembatasnya atau sketannya ini. Kemudian untuk di bagian bawah menggunakan karpet yang sudah ada tempat khusus. Jadi untuk semennya dikasih dudukan untuk karpet ini. Seperti ini, teman-teman. Mantap. Kemudian di bagian sebelah sini, sapinya lebih kecil dibandingkan yang di bagian sebelah kanan. Ini kalau jarak ke belakang mungkin sekitar 3 meter. Jadi cukup panjang ke belakangnya, enak untuk jalan juga apabila ada sapi yang mau dikeluarkan. Dan kita coba lihat sapi yang sedang dikeluarkan, sapi peranakan ongol. Cukup jumbo juga ini, sapi PO. Senengane Yeti Gandhi sapi oleng.
Ini sapi peranakan Ongol, satu-satunya di kandang pedalaman di bagian sebelah sini. Namanya siapa, Mas Rewan? Jabon. 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 Wih. Ini agak menakutkan ini. Buh. Wah. Ini beda dengan sapi yang lain. Kalau yang lain ini kalem-kalem, teman-teman. Udah lama enggak keluar kandang. Kalau ini cukup aktif sapinya. Seneng banget nek weruh sapi oleng. Aslinya ini tadi yang takut Bagas. Harusnya enggak boleh dikelon, nek mau ekstrim lah dikelon. Ganti supir. Masih lagi ini. Mari, Bon. Ya ya. Shh. Mantap ini. Bobot berapa ini, Mas Revan, kira-kira? Terakhir 7 8. Wih. Ekstrim ya. Mantap bu. Agak aktif ini, teman-teman.